Jeffrey. Dan di sini terdengar suara Michael menyapa Jeffrey. Alex. Dan tentu saja Jeffrey yang sedang duduk sendirian merasa kaget. Boleh saya duduk di sini? Dan kemudian Michael pun meminta izin kepada Jeffrey untuk duduk di sebelahnya. Ini kan restoran Anda. Dan di sini terlihat ya Jeffrey menjawab dengan begitu manis. Pak, nggak boleh duduk di sini. Silakan. Kemudian Jeffrey pun mempersilahkan Michael duduk di sebelahnya. Dan sepertinya di sini Michael sudah mempersiapkan bahan pembicaraan untuk Jeffrey. Cari. Kemudian di sini terlihat ya Michael memanggil salah satu karyawannya bernama Sari. Mau bikinin ice lemon tea 2 ya. Kemudian Michael pun meminta kepada Sari membuatkan ice lemon tea. Baik, Pak. Ya, makasih ya. Di sini terlihat ya karyawannya pun dengan manis mengiyakan permintaan bosnya. How's life, Pak Jeffrey? Dan kemudian Michael pun memulai pembicaraan bersama Jeffrey. Dan tentunya kalian bisa lihat ya senyum asemnya Pak Jeffrey kepada Michael. Gimana kabar ayah? Kemudian Michael pun bertanya kepada Jeffrey tentang kabar Pak Arjuna. Sejauh apa Anda tahu? Dan tentu saja Jeffrey agak heran ya mendengar Michael bertanya hal itu. Berita tentang ayah saya. Kemudian Jeffrey pun balik bertanya sejauh apa Michael mengetahui berita tentang Papa Arjuna. Kemudian di sini terlihat ya Michael yang sangat heran karena Jeffrey balik bertanya kepadanya. Dan tentu saja Michael agak bingung ya ketika menjawab pertanyaan dari Jeffrey. Berita aja sih. Kemudian Michael pun menjawab bahwa dia hanya tahu sebatas dari berita. Tapi terakhir saya cek. Dan kemudian di sini Michael pun melanjutkan pembicaraannya dengan sok-sok peduli dan sok tahu. Beritanya cukup viral ya Pak Jeffrey. Dan di sini Michael mengatakan bahwa berita mengenai Pak Arjuna sudah cukup viral. Sementara itu terlihat Jeffrey yang nampaknya masih menahan emosi dan berusaha tenang-tenang aja. Saya nggak nyangka aja. Kemudian di sini terlihat ya Jeffrey yang agak menyindir si Michael. Owner restoran sebesar ini. Ya tentu saja ini adalah penasarannya Jeffrey karena Michael begitu ngurusin gosip dan infotainment. Masih punya waktu untuk mengikuti. Dan kalian bisa lihat ya di sini Jeffrey tuh ngomongnya sambil rada-rada nyindir dan juga nyinyir. Gosip-gosip di infotainment. Dan sebenarnya yang paling bikin geli itu ekspresinya Jeffrey ya, gimana gitu. Dan sepertinya Michael rada-rada gimana ya mendengar kata-kata yang keluar dari bibir Jeffrey. Karena tadi aja. Sementara Jeffrey terus berbicara dan mengatakan keheranannya. Dio nggak sempat bertanya apa-apa. Kemudian Jeffrey pun membandingkan antara Michael dengan Pak Dio. Sama saya masalah ini, karena mungkin... Ya, karena Pak Dio tidak tahu apa-apa mengenai kabar Jeffrey Wardana dan Arjuna Wardana. Dia juga nggak tahu. Dan apalagi berita-berita tentang Jeff Novia. Tapi menurut saya wajar sih Pak Jeffrey. Namun di sini terlihat ya Michael pun membela diri dan nampaknya suasana semakin panas. Saya tahu masalah ini. Dan memang obrolan mereka ini sebenarnya saling sindir-menyindir secara halus. Dirikan suaminya Novia. Dan sejauh ini masih terlihat Michael yang berusaha manis dan begitu juga dengan Jeffrey. Novia adalah teman kecil saya. Kemudian Michael pun berusaha memberikan alasan yang masuk akal kepada Jeffrey. Iya kan? Ya, walaupun sebenarnya Michael rada-rada gelagapan ya menanggapi pernyataan Jeffrey. Kemudian di sini terlihat ya Jeffrey yang senyum sinis kepada Michael. Tetapi kemudian Pak Jeffrey pun mengiyakannya, ya tentunya supaya Michael lega. Ya, Jeffrey mengatakan bahwa hal itu wajar. Dari mana lagi Anda tahu? Dan kemudian dengan rasa penasaran yang bertambah-tambah, Jeffrey pun bertanya lagi kepada Michael. Tentang gosip apa saya? Dan tentunya Michael semakin heran ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Jeffrey kepadanya. Selain dari TV. Sementara Jeffrey nampaknya dia sudah mulai curiga dengan Michael. Saya mohon maaf ya Pak Jeffrey. Kemudian di sini terlihat Michael yang nampaknya semakin enek dengan pertanyaan-pertanyaan Jeffrey. Kebetulan utang saya itu lagi banyak. Dan malahan di sini Michael pun menceritakan tentang hutangnya yang lagi banyak-banyaknya. Jadi saya nggak punya waktu untuk ngurusin. Sehingga Michael mengatakan bahwa dia tak punya waktu untuk mengurusi keluarga Wardana. Masalah keluarga Anda. Dan tentunya para penonton enek yang ngelihat ekspresinya Michael. Ya tentunya Michael pun jadi penasaran juga ya kenapa Jeffrey mengejar banyak pertanyaan kepadanya. Anda memang harus
bekerja kemudian keras. Kemudian di sini terlihat ya Jeffrey menyindir halus Michael. Dan jangan sampai Anda melakukan. Kemudian Jeffrey pun mengatakan kepada Michael supaya jangan mengulangi kesalahan di masa lalu. Kesalahan Anda yang lama. Ya, tentunya kesalahan ketika Michael dulu bekerja sama dengan keluarga Wardana. Nambah utang. Karena tentu saja kalau Michael sampai berbuat salah, hutangnya akan bertambah. Dan tentu saja mendengar sindiran pedas itu, Michael hanya tersenyum. Dan kira-kira balasan apa lagi yang akan dilontarkan dari mulut Michael supaya Jeffrey pun jadi nggak karuan? Ya, pastinya kalian sudah nontonnya tadi malam. Udah nonton apa belum? Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Ya, walaupun kita enak ya ngeliatin Michael dan juga Jeffrey, tetapi kita seneng ya mereka ngobrol berdua seperti ini dan sindir-sindiran. Ekspresi mereka berdua itu bikin kita senyum-senyum ya, enak banget ngeliatin Michael dan lucu banget ngeliatin Jeffrey yang terus saja senyum nyindir. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.